dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Hello guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan bermain game horror Indonesia. Yang berjudulkan Uji Nyali. Dan seperti yang kamu tahu guys, ini game sebenarnya kita diceritakan sebagai seorang laki-laki yang lagi menguji nyali diri kita di sebuah hutan. Saya pun tak tahu hutan apa, tapi macam hutan Indonesia lah. Saya lupa namanya guys, tapi ya gitulah. Dan sepertinya kita sedang mendengar cerita horor guys. Jadi di sini saya harus fokus saja ya. Kalau ada suara pelik-pelik kita pedulikan saja. Jangan peduli. Kita pedulikan. Jangan peduli guys, jangan peduli, jangan peduli. Nah, loh. Game horornya sudah dimulai. Oke. Sip, udah. Bisa geser. Geser untuk melihat sekitar. Tes, udah nyala. Sudah, sip. Halo, selamat datang di permainan Uji Nyali. Sekarang kamu berada di hutan Jagat Jin. Oh, hutan Jagat Jin. Hutan ini dikenal sebagai hutan yang sangat angker. Katanya orang-orang yang melewat sekitar sini suka melihat hal-hal yang aneh. Waduh. Ya gitulah, katanya ada putih-putih melayang dan lain sebagainya. Di uji nyali ini kamu harus mendengarkan cerita sampai selesai. Ceritanya okay. Itu sekitar 10 menitan. Oh, dan 10 menit. Oke. Okay. Ceritanya itu mengenai belik, ringin, angker. Oke. Okay? Belik, ringin, angker. Ingat guys, ingat. Aduh, bunyi yang menyeramkan. Oke, semoga saja tidak copyright. Aduh. Belik ringin. Belik atau sendang ini terletak di sebelah tenggara desa Sunari. Dinamakan belik ringin kita karena makan, belik ini berada tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang katanya usianya sudah ratusan tahun. Wow. Dahulu sebelum banyak warga yang memiliki sumur, belik ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga desa Sunalari. Desa Sunalari. Hampir semua warga desa Sunalari bergantung pada belik ini. Aduh, susah amat sebutnya. Mabes. Dan mencuci. Bahkan untuk keperluan memasak pun mereka mengambil air dari belik ini. Wow, serem amat. Oh, lilinnya guys, udah mau. Bukan tanpa alasan. Udah mau habis. Kalau warga mengandalkan belik ini untuk mendapatkan air bersih. Selain karena belik ini merupakan sumber air satu-satunya di desa Sunalari, belik ringin juga dikenal memiliki sumber air yang sangat melimpah. Saat musim kemarau panjang pun, belik ini tak pernah sekalipun kehabisan sumber mata airnya. Terus? Dan yang paling utama adalah air yang keluar dari sumber di belik ini terkenal sangat jernih dan bersih. Saking jernihnya, ada sebagian warga yang tak segan-segan meminum langsung air dari belik ini. Dahulu, belik ini sangat terawat, dinaungi oleh sebuah pohon beringin raksasa yang konon usianya sudah ratusan tahun. Dikelilingi oleh 3 buah batu besar, membuat belik ini terasa nyaman untuk melakukan aktivitas. Sorry ya guys, kalau saya diam, ini perlu fokus. Tanpa takut akan ada mata nakal
uang. Di balik kesejukan dan kenyamanannya, balik ringin ini loh, juga bunyi apa itu? Banyak istri. Ya, rugi. Air utama di desa Sunara untung ini, tak kalah rugi jika dibandingkan dengan untung area Tegal Salahan rugi yang ada di sebelah selatan desa. Untung. Ye, untung. Warga yang mengalami kejadian-kejadian mantap aneh dan janggal di belik ini. Salah satunya adalah Kang Asep. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari belik ringin ini. Seperti biasa, sore itu selepas bekerja di sawah, Kang Asep langsung menunjuk. Ya ampun, saya jadi tidak fokus guys gara-gara itu toke. Adalah, ngapain gua gangguin? Harusnya tak perlu digangguin itu tokeknya. Sayangnya, toke. Itu, ternyata masih ada seorang perempuan. Kamu harus mencari lilin terlebih dahulu. Ya? Harus cari lilin? Gimana bisa, bro? Mana ada lilin di sekitar hutan tersebut? Tuh kan gue jadi gagap. Aduh, kenapa sih? Itulah lain kali kalau pergi hutan buat uji nyali, lilinnya bawa 1000, bro. Enggak juga sih, harus ada 4 lilin harusnya. Waduh, gue harus kemana nih? Saya harus cari 2 lilin. Oke, sip. Untung tidak sampai 6, 10 kan. Kalau cuma 2, oke, fine. Saya boleh. Ini kalau sampai 10 lilin ataupun 20 lilin yang harus saya cari, udah berkali-kali akan ditangkap oleh pocong. Itu. Ambil, please. Oke, sip. Mana lagi, please. Ada yang kejar gua enggak ya? No, don't look behind. Don't look behind. Just maju. Patang mundur. Aku takkan menyalah. Ku tetap bersabar. Lagu itu lagi. Ngapain sih? Ambil. Ya. Wow, mama mia lezat. Oke, sip. Gua dikagetin ya. Wow. Untung saja saya tak pakai facecam. Mantap. Untung saja saya tak pakai facecam, guys. Kalau saya pakai facecam nih, pasti kalian juga akan tertawa ini. Kalau nampak ekspresi muka saya yang dikagetin, ya. Jantung. Untung masih muda. Gak usah banyak ngomong. Untung gak ulang dari awal. Sabar. Kenapa dari tadi tidak lari coba? Aduh, gak ada lilin. Jadi makanya saya harus maju ke sana ya. Oke lah kalau begitu. Itu dia. Sabar. Ambil, bro. Kenapa lama betul ambilnya? Ambil, please. Ambil. Oke. Guys. Tolongin gue. Wah, itu pocongnya, bro. Lari, bro. Mama mia lezatos. Mama, tolongin gua, Mama. Kenapa yang hal gua? Ya ampun, gak bisa lari lagi dong. Gak kuat apa ya? Lari aja. Weh, lari aja kenapa? Weh.
Sabar guys. Oke. Ini kerja gua ya. Guys. Saya belum bisa balik guys. Saya belum bisa pulang. Belum bisa pulang ke tempat asal. Karena cerita horornya belum selesai. Jadi kita harus cari satu lilin lagi. Ini menegangkan sumpah. Ini menegangkan. Oh my god. Oke. Dia di depan mata gua, saudara-saudara. Saya tidak bisa ngomong. Ayo. Kesini lo. Hah? Lu kesini enggak? Enggak kan? Oke. Sip. Guys, takut saya, guys. Ya udah. Mendingan saya nyanyi. Nyanyi lagu apa coba? What do you mean? Ting ting tedeng. Oh no. Mainin aja head yes. But you wanna say no. What do you mean? When you don't want me the more, but you tell me to go. What do you mean? Oh yeah. Oh, what do you mean? Kenapa tidak ada senter di sini? Oh, tak ada lilin. Makanya saya harus lurus ke depan. Ubah lirik gak tuh? Jadi Melayu, bro. Wow. Ocong, jangan main-main, bro. Saya cuma mau cari lilin. Udah sana. Ribut banget tuh pocong, guys. Tapi gimana-mana dia tetap ada, guys. Aduh. Ya udah. Gue mau nyok aja. Uh-oh, gak ada lilin lagi. Guys. Hey guys. Mana ada lilin lagi, guys? Oh, itu dia. Bisa ambil gak ya? Ambil. Sip. Woi. Oh mamma mia lazatos. Saya baru saja mau lari, hah? Tiba-tiba di depan saya terus kagetin begitu, hah? Oke. Pasti kamu sudah ketawa puas-puas. Oke lah kalau begitu, saudara-saudara. Kita lanjut lagi. Oke. Ini kalau videonya kepanjangan, saya akan bagi dua. Oke. Sip. Adil tidak adil. Mau jadi, kasih jadi. Oke. Mamma mia lazato. Saya sudah tidak sedap hati nih. Memang tidak sedap hati. Mungkin pocongnya akan ada di sekitar sini. Oh, bikin kaget. Dia mau apa coba? Oh, memakan gue. Mamma mia lazatos. Oh my god. Lari bro. Bro. Lari bro. Mama. Ini energinya hilang cepat banget, guys. Gimana caranya gua lari laju-laju? Hey, larinya cepat dong, please. Hey, come on lah, my friend. Guys, aduh. Saya tidak sangka ini game seseram ini dah. Jump scare-nya dapat. Muka pocongnya dapat, dia pergi ke depan saya, guys. Nah, komplit dah. Ini komplit sudah, guys. Komplit sudah. Betul-betul komplit.
Tarik nafas. Lepas. Itu ya, lilin. Ambil, please. Ambil, please. Oke. Satu lilin. Oh, dua lilin. Wah, wah, wah. Gak bisa gua lari, bro. Bro. Bro, gak bisa gua lari. Gak bisa gua lari. Mama. Mama. Mama, itu dia, itu dia. Oh. 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 Salah satunya adalah Kang. Oke. Okay. Kita fokus kembali. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari negeri ini. Jangan seperti saya, biasa, guys. Sore itu, selepas bekerja di sawah, Kang Asep langsung menuju ke balik keringin ini untuk sekalian mandi. Letak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mata air itu berada. Sayangnya, saat sampai di balik itu, ternyata masih ada seorang perempuan yang tengah mandi. Mau tak mau, Kang Asep harus menunggu. Bruk, tengah asik melamun, tiba-tiba Kang Asep dikejutkan oleh jatuhnya sepotong daun pohon beringin yang telah lapuk. Daun sebesar betis dengan panjang hampir 1 meter itu jatuh tak jauh dari tempatnya duduk. Wah, dapat kayu kering. Lumayan bisa dibawa pulang untuk dijadikan kayu bakar. Batin Kang Asep sambil bangkit dan memungut dahan kayu itu. Oh. Mama Mia lezatus. Ocong, please. Jangan diambil, Kang. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkan Kang Asep. Ternyata, perempuan itu telah selesai mandi dan bersiap untuk pulang. Nah, kenapa, Tok? Kan itu lumayan ini bisa banget dibuat dah kayu bakar, tanya Kang Asep heran. Jantung, ya, jantung. Pokoknya jangan diambil, kan kata orang-orang kayu dari pohon beringin ini nggak boleh diambil, Kang, apalagi sampai dijadikan kayu bakar. Mamali bisa cilaka mana, ujar si perempuan lagi. Mamali, ah, lah orang cuma kayu lo dan sudah lapuk juga, masa bisa bikin celaka, sanggah Kang Asep sambil tetap memungut kayu itu. Ya sudah, terserah kamu, Kang. Dibilangin kok ngeyel. Kalau ada apa-apanya, ya tanggung saja sendiri. Sungut si perempuan sambil berlalu meninggalkan Kang Asep. Ada-ada saja. Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Lagi pula, memangnya kamu siapa? Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka? Gerutu Kang Asep sambil bersiap-siap untuk mandi. Kang Asep tertegun sejenak. Perempuan itu tadi siapa ya? Sepertinya ia belum pernah melihatnya. Apakah bukan warga sini? Tapi setahunya hanya warga desa sini yang memanfaatkan belik ini untuk mandi dan mencuci. Ah, mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini. Ini lilin mau habis lagi, guys. Jangan bilang saya harus cari lagi nih. Kalau dilihat dari penampilannya sih, sepertinya orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih. Dan saat tadi lewat di dekatnya, ada tercium bau harum yang sangat menusuk hidung. Eh, tunggu. Ini kok kembali Kang Asep tertegun. Hidungnya mengendus-endus. Bau wangi itu masih tercium. Ini udah mau habis. Bahkan, jangan bilang gua harus cari lagi nih. Jangan bilang ya. Gua takut, guys. Perempuan itu sudah pergi dari tadi. Tidak. Mama. Suara siapa itu?
Woi, suara siapa itu, woi? Ngapain lu nangis? Hei. Udahlah, diam aja lah. Ya ampun. Udahlah. Woi. Shh, diam. Diam. Ya ampun, gak bisa diam dong. Hei. Baik kau diam semua, saya kasih sumbat mulut kau dengan Maggie. Hah? Oke, sip, dia diam. Kok lu ketawa sih? Berdirik saat merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Laki-laki itu burung. Gak kira suara dari hutan, guys, karena ternyata ini orang buat suara hantu, guys. Dia ceritakan horor. Tadi ia temukan. Ya ampun. Nih, tak bawain kayu bakar. Seru Kang Asep sambil melemparkan kayu yang tadi didapatnya ke samping sang istri yang sedang berjongkok di depan tungku dapur. Baunya enak banget, Ma. Kamu lagi manggang ayam, toh? Hidung Kang Asep mengendus-endus saat mencium bau sengit seperti ayam yang sedang dipanggang. Ayam dari mana, toh, Pak? Lah, orang punya ayam saja enggak kok manggang ayam? Sahut Yudarwi. Mau habis lagi, guys. Kembali ke depan tungku. Aduh. Lah, ini baunya. Loh, Pak, ini kayu apa, toh? Kok dibakar jadi seperti ini? Seru Yudarwi memotong ucapan Kang. Oops, aduh, lilinnya habis. Kamu harus mencari lilin terlebih dahulu. Waduh. Aduh, disuruh cari lagi gak tuh? Disuruh cari lagi gak tuh? Hah? Oke lah kalau begitu, saya akan mencari dengan cepat. Mama, Mama, jangan bilang pocongnya di belakang gua. Jangan bilang ya, jangan bilang-bilang. Ini yang saya tidak suka, saudara-saudara. Aduh. Aduh, aduh, dicuruh cari lagi. Johnny, Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lie, no papa. Ambil, ambil, oke, sip. Open your mouth, ha ha ha. Dimana, dimana, dimana lilinnya? Dimana, dimana, dimana lilinnya? Oke, oke. Ambil, ambil dong. Ambil. Guys, guys, guys. Saya gemeteran. Saya gemeteran. Wah, wah. Come on. Come on. Come on. Weh, mamma mia laza. Kan? Udah saya duga. Sudah saya duga, guys. Baru hampir mau masuk ke tempat semula. Ya ampun, ini game-game. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mundur ke depan, guys. Aduh. Kan?
Halo guys. 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 Ambil. Oh my god. Oh my god, guys. Saya keringetan nih guys, tangan saya berbelu. Aduh, kembali lagi ke tempat yang. Aduh, udah deh. Guys, ini pocong menguji kesabaran saya. Tidak. Masa saya harus ulang lagi? Ya, betul. Betul, saya harus ulang lagi. Betul tekan saya. Betul. Kan tadi saya gagal. Di jam sekian lagi. Buset dah nih, pocong. Please lah. Kasih gua aman apa? Hah? Aduh. Nggak ada lilin lagi, guys. Masa saya harus cari lilin lagi? Iya dong. Kan cerita horornya belum habis. Oke, mantap saudara-saudara. Ambil, please, ambil. Lah, lambat banget. Ambil. Oke. Satu lagi. Itu dia. Oh, gara-gara. Kosong. Ambil. Cepetan ambilnya. Ambil. Mamma mia lazato. Aduh. Guys, ini game benar-benar menyesal saya, guys. Ampun. Tapi tidak apa-apa. Demi kalian, saya harus menamatkan game yang satu ini. Cuma dengan cerita horor, guys. Katanya cuma 10 menit. Masa 10 menit kayak gitu sih? Lama banget. Udah kayak 1 jam gitu loh. Aduh, ambil. Ya, guys, ini developer belum update ya? Ambil lilinnya. Susah amat guys ya, minta ampun. Tiba-tiba di depan gua. Mantap. Mantap. Berapa kali ya saya sudah cakap mantap? Tiba-tiba di depan saya, guys. Kurang hajar banget itu, Ocong. Gagal lagi. Mama. Oke. Billie Jean is not my lover. She just a girl who come that I am the one. But the pig is not my son. She said I am the one. But the pig is not my son.
Billie Jean, ambil bro. Ambil, woi ambil. Ya ampun susah amat. Billie Jean is not my lover. Woi, dikagetin lagi. Sebel banget. Wah. Guys, Tolong saya, gimana caranya saya harus menghindari si Ojong tersebut? Hah? Loh. Game-nya kenapa? Ya, ngebug, guys. Game-nya ngebug. Baiklah, guys. Untuk the game, ujinya li sampai sini tapi dahulu. Tadi saya tahu, guys, kenapa tiba-tiba saja ngebug ya. Untung saja saya sudah keluar balik dari game dan gua harus mulai lagi dari awal. Mantap. Oke. Semoga saja kamu suka dengan video kali ini. Jangan lupa dikasih like. Bagi tahu jika kamu punya jantung hampir copot, hampir tercabut maksudnya. Kamu komen di bawah, oke? Kalau kamu kaget, sama juga guys. Saya juga kaget. Ya, sama-sama kaget lah. Sama-sama terkejut, oke? Baiklah guys. Nanti, kalau kamu mau saya try main ini lagi sampai tamat, mau coba sekali lagi, maksudnya, silakan like video kali ini, oke? Jangan lupa share, oke? Saya tak tahu mau cakap lagi guys. Saya betul-betul terkejut dengan si Ocong. Dia kagetin di depan mata saya guys. Ya, dia jump scare maksudnya. Baiklah guys, terima kasih dan kita coba lagi di next video. Bye bye. Here I stand, I'm the light.